Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allah la yu'tina al-istighfar illa waqt ada al-ghufran. Allah tidak memberi hidayah pada kita. Kita mau beristighfar, astagfirullahaladzim, illa kecuali Allah sudah menyiapkan ampunannya. Subhanallah, inilah Allah la yukhliful mi'ad. Jadi apa yang kita lakukan ini kalau Allah memberi, itu artinya Allah sudah menyiapkan gantinya. Kita mendapat petunjuk, mau beristighfar, mau astagfirullahaladzim, Allah sudah menyiapkan, ampunannya sudah siap. Seberapapun dosa kita, kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberi ampunan dengan jalur semestinya. Umpamanya, ada seorang sahabat putri. Untuk menebus dosanya dengan taubat. Karena dosa besar, taubatnya harus juga besar. Ya Rasulullah, zina itu. Lih, gila ya kamu? Enggak ya Rasulullah. Saya zina, ini saya hamil. Oh, ini sungguh kamu zina? Iya, dinanti lahirnya anakmu. Kemudian setelah melahirkan, datang lagi. Ya Rasulullah, anak sudah lahir, disusui. Ya Rasulullah, sudah saya susui 2 tahun, sudah saya sape. Rajam. Kemudian setelah dirajam, Rasulullah mensolatkannya. Ya Rasulullah, penzina yang Rasulullah disolatkan. Sudah tobat. Allah sudah mengampuninya. Nah ini minta ampun dengan jalur yang semestinya. Caranya dosa besar, ya seperti itu caranya ampunan. Mencuri, potong tangan. Allah mengampuni. Jadi istighfarnya dengan potong tangan. Istighfarnya dengan rajam, istighfarnya dan lain sebagainya. Sangat banyak macam-macam dosa. Maka tebusannya juga sangat banyak. Kalau ditebus betul seperti jalur yang di Allah syariatkan, Allah menerima ampunannya itu. Sudah disiapkan, surganya disiapkan.